Pengurangan bank balo ekonomi warga di pandemi COVID-19, suatunya so harapan poin lebaran, Polres Cianjur ngebagikan paket sembako ke imah warga miskin, anu tanpa bantuan sosial di pemerintah. Polres Cianjur ngedeg-deg ke imah warga miskin di desa Bojong, kecamatan Kerang Tengah. Nalika petugas anjog ke imah warga miskin, kaya nana matak pika lewangen, matu di tengah-tengah sawah baritaya lampu listrik turta imah nameh mehan rugrug. Eta warga teh tenampa bantuan sosiati pemerintah. Begitu petugas masyarakat eta paket sembako kopi kabutuh poean lebaran. Warga ini, mak ini. Ya, sesuai perintah pimpinan, eh, ini sudah pemerintah daerah desa untuk mencarikan tanah untuk membantu daripada Bapak yang dikunjungi dari Kapolres hmm. untuk membuatkan rumah sederhana. Hmm. Tadi bantuannya apa yang, yang diberikan? Kita uh, bantu berikan kita sembako, hmm. masker dan sedikit tali asih dari pimpinan. Ya. Lian tikitu petugas polisi ngadeg dega imah warga miskin sejena, nyata Ali Jeng Nur Hasanah anukayan Imahnamehman namaiman rugrug di desa Hegarmana kecamatan Sukaluyu. Petugas masyarakat bantuan paket sembako pikin kabutuh sabulanen. rancangna pihak polisi bakal ngawangun Imah anu merna pi kedi ccingan keluarga miskin anukiwari keayanana matak pikalawangen turteka sambatku bantuan di pemerintah Heri Setiawan Bandung TV